Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Sore ini LS270 akan diberangkatkan ini teman-teman, jam 3 nanti. Ini 084 ini ke Padang ini teman-teman. Ini trip Padang yang di belakang SE, teman-teman. Super eksekutif. Kalau ini 106 ke Bukit Tinggi. Ini semua berangkat sore ini teman-teman. Beginilah teman-teman situasi sore ini di loket LS Medan. Agak ramai ini penumpang Padang. Ini kita muat paket ini teman-teman. Ini pakai Tangerang. Ini adalah teman-teman kalau pengiriman paket di sini. Berat 2. Di gudang depan kalau pengiriman paket teman-teman, kalau pengambilan paket gudang belakang. LS084 akan diberangkatkan ini teman-teman. Ini kayaknya PP ini teman-teman, nggak dicuci ini. Inilah teman-teman keadaan di dalam bis, di dalam loket LS. Ini 084 akan diberangkatkan ke Padang. Ya teman-teman, semua penumpang LS 270 28 orang. Sudah saya tanya tadi ke loket, 28 orang penumpangnya. Alhamdulillah teman-teman.
waktu kita masih ada 1 jam lagi nih teman-teman, karena jam 2 lewat ini. Ya, Pak Haji. Aduh, Pak Haji, minal aidin, Pak Haji, Pak Haji. Sehat kan? Iya. Waduh, Pak Haji masih apa ya? Tadi kulihat lihat. Oh, Pak Haji. Berangkat nanti Pak Haji. Oke, Pak Haji. Ya, Pak Haji. Yo, Pak Haji. Ini adalah teman-teman supir yang ke Padang. Masih bisa jalan teman-teman. Alhamdulillah masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan pada beliau. Supir Cincu 371 ini teman-teman. Beliau sudah lama di ALS. Song 84 akan segera diberangkatkan. Habis 084 baru ambil parkiran 106. Jigit. Oke, selamat jalan 084. Selamat jalan. Yuk, selamat jalan. Ini Bukit Tinggi segera mengambil parkiran untuk pemberangkatan. Thank you.
Terima kasih ya teman-teman untuk video sore ini. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.